Halo teman-teman, kali ini aku dan teman-teman lagi ada di kereta api dengan tujuan mau ke London. Kita mau ngerayakan ulang tahun aku yang ke-40. Terus ini kita lagi sarapan, sarapannya Indonesian sekali. So ikutin keseruan kami ya. Gimana? Di London. Ngapain? Jalan-jalan untuk merayakan hari ulang tahun yang punya dia. Terima kasih. Kita lagi ada di apa namanya nih? Eastern mau menuju ke tempat penginapan. Akhirnya kita nyampe juga ya nih di hotel. Nama hotelnya adalah Jedwell. Setelah nyasar belokan, sumpah capek. Sekarang kita mau masuk ke kamarnya. Ini sebutkan kamar 3180. Masih terus. Aduh. Puji Tuhan. Oh, kita selamat datang. Ini asrama putri. Jadi kamarnya model 22. Boarding school. Simple banget ternyata hotelnya. Cuman shower gitu doh. Tapi lucu sih, kayak di penjara gitu. Dua-dua Squid Game. Percis kayak di Squid Game. Hai, kembali lagi dengan kami. Kita baru aja selesai check-in. Sekarang kita mau ke Winter Wonderland. Mau sekalian cari makan, terus mau ngeliat seputaran situ. So, ikutin terus Winter Wonderland. Soalnya tahun lalu itu tidak ada, jadi adanya tahun ini dibuka lagi. Yuk, ikuti kita. Welcome to Hyde Park Winter Wonderland. Buka lagi. Woi, pasukan mana tiket? Kau nggak bisa masuk? Berani nyari. Lagi nyari tiket buat masuk. Tiket masuknya kita beli online dan per orangnya itu dikenakan harga 21.50 pound sterling. Winter Wonderland. Ini tempat pengecekan tiketnya. Pemberhentian pertama kita mau makan kebab sama cici cici. Lagi pada makan. Hyde Park Winter Wonderland ini adalah acara Natal tahunan besar yang diadakan di London dari pertengahan November hingga awal Januari. Ini menampilkan beberapa pasar yang meriah, lebih dari 100 wahana dan atraksi dari seluruh Eropa. Ada roda raksasa, berbagai pertunjukan langsung termasuk sirkus, pertunjukan es dan musik live serta banyak bar dan restoran. Banget cuacanya lagi hujan. Kita Widi Winter Wonderland. Jadi kita bayar 4 pound, dapat 3 dan 3 mana? Yes, semangat kak. One more try. Thank you.
Mau nightlife di kota London. Dan guess what? Kita mau kemari. Ini tempatnya itu persis di Chinatown London. So, kita lagi di Magic Mike Live. Kalian Magic belum pernah nonton, harus nonton itu dan kalian bisa tahu ini gitu. Oke, okay, ceritain kita dong tentang Magic Mike itu apaan sih? Melihat six pack bergerak. Dan gelding gelgong. Jadi nanti bakalan ada para-para penari di tengah sana itu, sexy dancer. Seru banget, spesial for. Makanya kalian semua lihat ladies-ladies doang kan gitu. Iya, oke. Ini show buat ladies. Ye! Suasana kota London pada pagi hari.
pasukan. Pasukan berani mati. Dua lagi pasukan. Oi. Pasukan berani mati. Demi bakpao. Demi bakpao. Kita mau ke Chinatown. Mau nyari. Hi ladies. Kita mau kemana? Selamat pagi. Selamat pagi. Abang Jampang. Abang Jampang. Orang-orang udah pada ngantri pagi-pagi ke Cinema World buat anak-anak. Menu makan siang kita hari ini, cek. Lihat dong, spring roll-nya besar banget. Selamat makan. So, ini tuh tujuan akhir kita sebelum kita nanti pulang balik ke kota masing-masing adalah ke Summer Set House. Kita mau main ski di sini. Tapi aku enggak tahu aku bisa main ski apa enggak. Ini dia. Ini tuh udah terakhir aku kemari itu waktu pas saat Sebastian umur 3 tahun kali, so udah lama banget nggak kemari, 3 tahun apa 4 tahun gitu aku lupa deh. Masih bersemangat berjuang walaupun gak jago. Yang tiga masih berjuang di sana skating, yang sini yang tiga santai-santai di kafe. Hai, cheers. Kita lagi di Bun House, lagi ngantri, lagi di Chinatown. Dingin. Ini katanya ban apa bakpaunya itu enak banget. Ada beberapa macam pilihan rasa. So kita mau nyobain yang apa aja. Kita lagi ngantri nih pada beli bakpaunya. Authentic sekali, authentic sekali di dalamnya. Mana nih? Oh, ini dia caranya tuh ada stempelnya lagi. Aduh, enak banget tuh. Yang itu yang buat steamingnya ya. Harum banget di dalam ruangan ini tuh. Sampai di sini dulu vlog kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dan stay safe, stay healthy. Lots of love from the Mac Dermot. Bye.